Assalamualaikum. Hai semua, kali ni saya nak kongsikan resepi mi goreng yang mudah dan ringkas je nak buat. Okey, jom kita tengok bahan dan cara penyediaannya. Okey, bahan untuk tumis saya menggunakan 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar dan 10 tangkai cili kering yang sudah direbus, kemudian kisar sampai hancur. Sediakan kuali, panaskan minyak, kemudian tumiskan bahan yang sudah kita kisar tadi. Kacau perlahan-lahan sampai ianya pecah minyak. Kemudian saya gunakan, okey, ini adalah sos tiram, kicap pekat dan kicap lemak manis. Okey, masukkan dalam 4 sudu sos tiram. Okey, masukkan pula kicap lemak manis dalam 8 sudu dan seterusnya kicap pekat saya gunakan dalam 1 sudu je ya untuk pekatkan mi goreng nanti. Okey, seterusnya kacaulah sampai ianya sekata dan sebati. Seterusnya masukkan udang dan isi ayam. Okey, kalau tak ada udang, lebihkan ayam dia ya. Okey, kacau perlahan-lahan sampai ianya sekata dan sedikit masak. Okey. Masukkan pula, saya gunakan berbola ikan ataupun fishball. Okey, bila keseluruhannya dah masak, masukkan sedikit air supaya ia tidak terlalu kering. Masukkan pula 1 biji telur. Pecahkan dalam kuali. Gaupkan kesemua bahan tu ke tepi supaya telur tu mengeras seketika. Okey, bila dia dah keras, bolehlah kita kacau perlahan-lahan. Kemudian bolehlah kacau keseluruhannya sekali. Okey, saya gunakan mi kuning dalam 450 gram, basuh, kemudian bolehlah tapis dan masukkan dalam kuali. Saya menggunakan juga lobak merah. Sedikit je ya, sayur sawi ataupun pak choy. Okey, kemudian bolehlah kacau keseluruhannya sekali. Jika mi tu nampak kering, boleh tambahkan sedikit air. Okey, saya masukkan dalam 1 biji lada besar dan 3 biji cili padi. Ni saya dah cili padi ni saya belah tengah je, belah dua. Okey, taugeh. Masukkan juga daun sup. Daun sup ni kalau kita letak, jadikan mi goreng kita tu lagi bau wangi dan sedap je makan. Okey, kemudian gaulah sampai ia sekata. Gaul ni ataupun kacau sekejap sahaja, tak perlu lama, kemudian bolehlah diangkat. Okey, sebelum tu saya lupa ya. Nanti korang bolehlah masukkan garam dan perasa secukupnya ya. Ni saya tak tunjuklah. Okey. Mi goreng pun dah siap. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Bye.